puluhan orang. Masih banyak. Prediksinya bang, menang Liverpool lah jelas. Berapa? 3-2 lah. 3-2. Kita tim. Apa yang buat bang Wahyu yakin kesini bang? Di tengah fans Liverpool banyak. Gak tahu ini tempatnya. Udah nyoba main soalnya. Oh, patung di tengah itu kita lewatin. Nah, ini udah datang nih kayaknya. Buk. Sampai bingung saya mau makan yang mana, sampai pusing ya. Milih makanan aja pusing, belum makan ya. Kayak misalnya aku panggil mama aku gitu kan, Mek, Mek, Maya lu. Dibales, Meme, Kilo Timur. Halo guys, kembali lagi sama saya Armando di Kreasiku TV. Dan kali ini kita ada di Denpasar Mam. Di sini nanti kita mau nonton final Liga Champions antara Liverpool dengan Real Madrid. Dan bisa dilihat suasananya, ada yang dangdutan, udah banyak juga beberapa orang datang, tapi ini belum terlalu ramai karena masih jam 10:30. Kita kick off itu nanti jam 3 dan masih banyak ada acara-acaranya, rangkaian acaranya itu masih banyak. Jadi kita ikutin aja keseruan acara malam ini. Nanti juga kita bakal keliling-keliling, kita tanya-tanya kira-kira pendapat mereka, kita prediksi mereka tentang skor siapa pemenangnya. Kalau di sini sih kita bareng sama Big Reds Bali ya. Di sini fanbase Liverpool yang ada di Bali yang ngadain acara nobar ini. Tapi kita juga lihat nanti apa ada fans Real Madrid juga yang datang. Tadi saya lihat sih ada satu orang pakai baju Real Madrid. Kita coba cari. Okay. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. Okay guys, sekarang rangkaian acaranya udah mulai. Dan sekarang memang masih sepi karena belum ada, belum banyak yang datang lah. Karena acaranya kan mulai jam 3 ya. 3. Dan sekarang saya lagi sama salah satu pengurus dari Big Reds Bali. Halo, siapa namanya bang? Gilang. Nah, mulai ada bang Gilang. Kira-kira nanti yang datang ini berapa orang? Kurang lebih sih untuk pre-sale ya, udah 800-an. Pre-sale 800 orang. Yang ada spot pasti banyak juga kan. Ya kemungkinan 1.200 lah. Oke, okay. Kurang lebih nanti bakal dapat 1.000 ya. Sekian lah orang sekian. Dan bisa dilihat suasana. Ini hanya suasana malam. Cukup luas dan bikin semoga bisa menampung 1.000-an orang. Prediksinya bang, menang Liverpool lah jelas. Berapa? 3-2 lah. 3-2. Kita kita tim. Balas dendam ya, balas dendam. Terus ada fans Madrid nggak ya? Liverpool pasti ada, satu dua apa lah. Pasti ada. Pasti ada ya. Nanti kita sambil cari-cari fans Madrid. Apakah ada yang punya nyali kesini? Udah gitu aja, sama-sama. Oke, ada orang lain lagi. Oke, nanti kita cari lagi yang lainnya. Oke, dari sekian banyak baju merah fans-fans Liverpool, akhirnya saya menemukan satu orang yang pakai baju Madrid, punya nyali dia. Bang, siapa namanya bang? Wahyu. Bang Wahyu. Apa yang buat bang Wahyu yakin kesini bang? Di tengah fans-fans Liverpool banyak. Gak tahu ini tempatnya. Udah nyoba main soalnya. Oh, kok gak apa-apa sih Liverpool? Ya. Di rumah gak ceng-cengan dong sebelum ke sini. Prediksinya, Pak Wahyu? Prediksinya apa ya? 3-2. 3-2 untuk Liverpool? Madrid. Oh, Madrid. Kalau umnya? 3-1 untuk Liverpool. Wah, itu apa sih? Terima kasih, Om. Oke, kita sebutin hadiah tadi dari mana ya? Dari babi guling beras. Hah? Dari Hayam Wuruk kan gitu? Iya, dari Hayam Wuruk. Iya. Gitu. Jadi ada patung di tengah itu kita lewatin. Nah, ini udah datang nih kayaknya. Bukan, ini beliau adalah Bapak Korwil kita. Bapak Arif. Keliling-keliling kita lihat-lihat apa aja yang ada. Hak
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. So I'm lagi interview. Kita juga rencana mau interview dia. Nah, sambil lihat di sini banyak sekali stand-stand makanan di dan pasar mam. Sampai bingung saya mau makan yang mana, sampai pusing ya. Milih makanan aja pusing, belum makan ya. Sekarang aku lagi sama Bang David Allen. Bang Allen nama asli. Nama asli David. Enggak. Ada. Tak kirain cara-cara ini. State name gitu ya. Ya, Allen. David apa? Allen yang Liverpool. Oh, Joe Allen. Iya, aku dulu punya baju Liverpool pakai nama Bang Allen. Ya karena pas aja. Oh, David emang nama asli ya? Iya, lebih tua aku daripada Allen itu. Dua anak yang punya nomor. Asli nama gitu. Jadi dia yang ikut aku sebenarnya. Oke, Bang David ini selaku juga pemula di Big Class Bali. Dari tahun 2011 sampai sekarang. Ini emang karena cinta Liverpool atau karena emang gak ada yang mengganti? Enggak sih, karena sebenarnya aku cinta Liverpool dan juga aku suka banget. Aku suka banget ketemu sama orang baru dan aku suka banget ngumpulin kontak-kontak orang Liverpool di Bali. Oke sih. Jadi di HP ku aku punya 1500 kontak dari awal 2011 sampai sekarang. Jadi aku banyak sekali terima. Oh, terima setia. Terima SMS awas tapi itu artinya 1500 kurang. Oke siap. Langsung bang, prediksi bang, tahun ini. Prediksi sama seperti yang tadi ada sebenarnya, kayaknya sengit banget ya. Madrid itu DNA-nya juara juga, kan? Walaupun kita juga DNA-nya Liverpool, orang tahu dah ya. Liverpool, the best gitu kan? Best in the world. The best in the world. Kayaknya sih penalti ya. Ada penalti tapi menang Liverpool. Liverpool menang tuh. 10-9. Oke, thank you. Lu udah berapa lon? Di berapa juara? Ada apa? Kita tanya-tanya dulu. Halo, Bang. Selamat malam Paris! Liverpool! 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 Juara! Kita tepuk tangan dulu ya. Mantap! Selamat malam semuanya. Malam. Perkenalkan nama aku Armando. Aku dari Flores dan aku cinta Liverpool. Sama seperti aku cinta Mbak Yumas. Banyak yang bilang kalau Liverpool itu cinta pertamanya. Buat aku enggak. Liverpool itu udah kayak agama kedua. Tuhanku Jibril Cisse. Seperti yang aku bilang tadi, aku dari Flores. Tapi aku lahir besar di Bali, teman-teman.
Makanya aku mengamati kalau orang Flores itu semakin tahun semakin banyak di Bali gitu. Salah satu daerah di Bali yang udah dijajah sama orang Flores adalah Jalan Akasia. Itu dari ujung ke ujung isinya Flores semua. Maka kalau ditanya tuh, bro dari mana? Oh, Tiang saking Nusa. Nusa Penida, Tan, Nusa Dua, Tan, terus Nusa Tenggara Timur. Dan aku nih, walaupun timur, tapi aku anaknya Bali banget gitu. Bahkan di rumah, aku berusaha menerapkan bahasa Bali sama keluarga aku yang timur itu. Kayak misalnya aku panggil mama aku gitu kan, Mek, Mek, Maya lu, dibales, Meme, Meme, Kilo Timur. Ih, kilo juga bangsa tuh. Ngerayain tidak degradasi kita. Itu harus diperjuangkan, itu harus dirayakan, bro. Bayangin fans kita, saya fans saya ini ya, teman saya ditendang Patrick Vieira. Tapi ini cuma gimmick aja, sebenarnya saya fans Liverpool, bro. Tim ngentot. Saya nggak bakal, saya berani soalnya gitu-gitu, kenapa? Tidak ada fansnya! Ya Allah, ngapain tak bela-belain beli 80 ribu loh ini? Untuk Liverpool malam ini loh! Hah? Dimulai dan sekarang lagi nyanyiin anthem dari Liverpool, You Never Walk Alone. Pertandingannya udah selesai untuk kemenangan Real Madrid 1-0. Ini gelar Liga Champions ke-14 dari Real Madrid. Dan mungkin segitunya dulu video kali ini, di vlog kali ini.
Sampai jumpa di event-event selanjutnya. Armando dari Kreasiku TV, sampai jumpa.